Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai bikin konten TikTok tanpa sampel. Dan kalian bisa langsung upload videonya gitu. Jadi buat teman-teman yang gak punya sampel untuk membuat konten TikTok affiliate, itu kalian gak usah khawatir, karena aku bakal spill caranya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini. Pertama, kalian harus cari dulu video atau barang apa yang bakalan kalian jual. Nah, aku rekomendasiin kalian bisa masuk ke aplikasi Pinterest. Jadi di aplikasi Pinterest ini banyak banget video-video Cina yang kebutuhan rumah tangga gitu, yang kualitas videonya juga bagus. Oke, caranya seperti apa? Kalian masuk ke tombol search, di sini ada cari ide video peralatan dapur. Nah, video peralatan dapur akan muncul banyak seperti ini. Dan kalian bisa langsung pilih aja video mana yang menurut kalian menarik dan bisa di-share gitu ya. Nah, terus setelah itu kalian bisa download videonya. Jadi caranya itu aku mau pilih dulu produk apa yang bakalan aku share. Nah, aku pengen ini deh. Terus setelah buka videonya ada titik tiga di sini, terus salin tautan. Kita back. Terus kalian masuk ke web, ke Chrome, telusuri download video Pinterest. Nah, setelah muncul kayak gini, kalian pilih aja nih yang pertama muncul. Terus scroll ke bawah, ada kotak, kalian tempel, terus download. Tunggu dulu sebentar. Nah, terus setelah itu akan muncul video seperti ini. Dan di sini ada titik tiga, pilih dan download. Dan menurut aku video di Pinterest ini lumayan jelas-jelas juga ya. Maksudnya kualitasnya tuh gak burem gitu. Jadi cocok banget kalau misalkan kita mau bikin konten TikTok affiliate tapi gak punya sampel, bisa banget pakai video yang ada di Pinterest. Oke, sudah, kita back. Berarti kita udah punya video sampelnya ya. Kita akan masuk ke TikTok. Nah, terus kita akan cari mana yang dijadiin audio. Oke, ini. Terus gunakan suara ini. Langsung aja unggah. Unggah berikutnya. Oke, udah ya. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Terus kalian jangan lupa kalau misalkan musiknya itu kan ada suara aslinya. Kita kan tadi udah masukin penambah suara musik yang baru tadi aku pakai. Kayak gini. Kalau udah, itu kalian tinggal klik berikutnya. Kalau misalkan, bentar nih. Kalau misalkan kalian mau pakai kalimat apa, kalian bisa banget ketik aja. Tapi aku mau polos aja. Nanti aku biasanya pakai judul aja gitu. Klik berikutnya. Kalian jangan lupa pilih sampul nih yang aku bilang tadi. Oke, udah. Kalau udah disimpan, terus kalian pilih caption. Setelah caption, jangan lupa kasih tagar, karena tagar tuh penting banget supaya video kalian bisa epic. Oke, ini udah. Jangan lupa tambahin tautan. Ini malah yang paling penting banget nih. Kita tambah lebih banyak produk.
kita pilih afiliasi karena untuk TikTok affiliate. Nah, kita akan cari barang yang mirip banget gitu. Dan harganya juga harus yang bersahabat ya. Kita cari harga yang murah aja. Karena aku pengen nambahin lebih dari satu tautan, kita tambahin lagi. Kita akan pilih harga termurah ya. Oke, jadi tadi aku pilih harga termurah dulu karena siapa tahu harganya itu ada yang lebih murah. Tapi ternyata bentuknya wajannya seperti ini. Kita akan pilih lagi. Nah, ternyata harganya tuh ada yang 69.000 doang. Kalau tadi kan harganya mahal-mahal ya, ada yang 100, ada yang 200 gitu ya wajannya ya. Sekarang aku udah filter. Jadi kalau misalkan kalian mau filter harga atau misalkan apa gitu ya, misalnya penjualan produk yang terlaris seperti apa, kalian bisa klik aja di sini. Terus komisi juga, kalau misalkan kalian mau nyari komisi yang mahal itu bisa di sini. Terus kalau misalkan kalian harga bisa ketik aja di sini langsung. Jadi nanti langsung memfilter gitu. Kita tambahin yang harganya murah meriah. Ini ada yang harganya 74.000. Tambah. Oke, aku udah pasang tautannya itu dengan dua harga. Harga yang mahal satu tautan dan harga yang murah itu satu tautan. Nah, kalau misalkan kalian mau nambahin tautan lagi itu boleh banget karena masih bisa ya kalau misalkan kita masukin lebih dari dua tautan. Nah, karena udah beres, kita akan langsung posting. Karena semuanya udah lengkap ya. Nah. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin konten TikTok affiliate tanpa barang atau tanpa sampel, kayak gini caranya. Kalian cuma download doang, kalian bisa share produk, bisa nambahin tautan produk gitu ya di TikTok affiliate. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian gak punya sampel, itu gak usah bikin ribet. Kalian bisa langsung upload aja di Pinterest karena di sana banyak banget video produk-produk Cina yang kualitas videonya tuh juga bagus. Oke, kita akan masuk ke profil karena kita bakalan cek ya untuk keranjang kuningnya apakah udah muncul. Nah, jadi ini adalah keranjang kuning yang aku tautkan tadi. Di sini ada yang harganya 129.000 dan harganya 74.000. Jadi biasanya kalau misalkan aku tambahin tautan, biasanya aku cari harga yang mahal dan cari harga yang murah juga gitu. Jadi ini tuh biar bisa jadi alternatif untuk pembeli, dia mau pilih harga yang mahal apa yang murah gitu. Jadi ada pilihannya kayak gitu. Sebenarnya kalian bisa juga masukin lebih banyak tautan supaya kalau misalkan tautan yang satu habis itu tautan yang lainnya masih on di video ini gitu. Maksudnya masih on di video yang kalian promosiin gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya buat teman-teman yang gak punya sampel tapi pengen promosiin TikTok affiliate, itu gampang banget. Oke, jadi tadi caranya udah aku spill dari mulai kalian ngambil videonya dari mana, kemudian cara uploadnya seperti apa, kemudian akhirnya bisa juga ya untuk upload produk tanpa punya sampelnya gitu. Oke teman-teman ya, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.